Bukan masalah kalah dan menang, bukan masalah menang. Ada ibarat kita dalam pertandingan itu ada yang kalah, ada yang menang. Tapi asal jangan menyerah. Ya. Di sini tadi bukan permainan tapi keakraban. Sudah tidak bisa membedakan mana artis, mana perwira tinggi. Ya, nggak bisa dibedakan tadi. Mana selebritis, mana pelawak juga nggak bisa. Sama-sama oke, dan ini nanti akan dilaksanakan saran terapi seminggu sekali. Luar biasa. Sekali lagi saya ucapkan terima kasih, dan ini saya katakan sebelumnya kita sudah dengan PSSI All Star juga, dan nanti akan berbagai kalangan akan kita mainkan sepak bola ini. Ini sebagai wujud bahwa TNI Angkatan Darat di semua kalangan. TNI Angkatan Darat di hati rakyat Indonesia. Yes. Ya, ini senang banget. Terima kasih Pak Kasat dan juga timnya sudah mengundang kami Celebrities FC untuk bisa fun football. Dan pertama kali masuk ke Mabesat nih, senang banget. Kita akan seru-seruan. Yang paling penting kita jaga silaturahmi, saling support satu sama lain. Dan hari ini juga kebetulan Celebrities FC juga hampir full team. Ya, Raffi ada Iko Wais, ada Ezaya yang, ada mantan pemain juga, ada Budi Sudarsono, ada Gustavo Cena, ada Atep dan lain-lain. Pokoknya kita seru-seruan, pokoknya kita lihat nanti di lapangan, oke? Okay? Persiapan pasti otomatis bukan persiapan fisik. Fisik nomor sekian. Persiapannya mental, bro. Ketemu apa lagi? Ketemu orang tua. Ketemu orang tua. Ketemu orang tua. Makasih banget buat para senior saya yang telah mengundang saya, Celebrity FC. Mudah-mudahan mainnya fun, fun game, dan tali silaturahmi nggak akan putus. Ini Pak Kasat nih, Pak Dudung nih benar-benar nih luar biasa nih. Selain pemimpin yang luar biasa di Angkatan Darat, tapi juga main bolanya bagus banget. Saya aja dijebol 3-0, saya kebobolan. Saya penalti, saya nggak bisa nahan. Bawa bolanya mirip-mirip Messi lah. Salut untuk Pak Dudung. Luar biasa, sekali lagi saya ucapkan selamat ulang tahun untuk Angkatan Darat yang ke-77. Jaya selalu, komando. Terima kasih Pak Dudung sudah mengundang Celebrities FC. Insya Allah kita silaturahmi lagi.